Shalom, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Biasanya akhir tahun, setelah berbagai kesibukan Natal usai, saya menginap di pinggir pantai, menikmati sepi dan indahnya suasana di pinggir laut. Di waktu senja, ketika matahari sudah tenggelam, dari jendela penginapan, saya melihat deretan perahu yang siap berangkat. Dalam suasana sudah mulai gelap, para nelayan menyalakan lampu di perahu-perahu mereka, siap mengarungi laut yang luas. Sungguh indah, lampu-lampu itu memancarkan kehangatan, keceriaan, dan keyakinan di tengah kegelapan. Apa yang terjadi di pantai itu adalah penggambaran yang mencolok dari salah satu peristiwa paling dramatis sepanjang sejarah. Ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem, sebuah terang ditempatkan di dunia yang gelap karena dosa ini. Rasul Yohanes bersaksi, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Yohanes 1 ayat 4. Selama minggu ini, saat kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita mengingat betapa lebih cerahnya dunia ini karena Dia datang ke dalamnya. Yesus menyatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan memberkati.